Kuning. Iya. Ah, ini Pak Nanang. Ini adalah Pak Nanang yang punya kebun coklat, dan bukan cuma coklat saja yang dikembangkan, juga adalah padi dan jagung. Dan ini sudah usia berapa ini Pak coklatnya? Ya, ini pisau lah. Pisau, pisau. 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 Oh, cara memangkas. Nah, lihat, ini kalau lebat daunnya. Ada juga cara memangkas supaya tidak membahayakan pertumbuhannya. Iya. Pisau tadi jal. Pisau mana? Iya. Ayo, ngumpul dulu di sini. Ayo, kita mendengarkan bagaimana tanggapan Pak Nanang selaku pemilik lahan. Pemilih coklat. Parangnya jangan dibawa pulang pada Pak Dini itu. Mana pisaunya tadi? Ke sini dulu mengumpul. Oke, ayo kita perhatikan kenapa kita harus pangkas Pak? Ini ada memang dibilang penyakit sayang. Iya. Penyakit sayang itu memang kalau disayang jadi rusak. Memang kita sekolah di dinas dulu bilang ada dibilang penyakit sayang. Kalau disayang jadi penyakit. Jadi penyakit. Dipotong kita rasanya rugi tapi tidak rugi. Jadi kita perhatikan di dalam. Tunas air dibuka. Tunas air ya. Ini kalau tidak dibuka nanti ini tambah berbuah, tambah lagi tarik turun ini. Jadi sebelum berbuah kita usahakan ini berdiri batang tegas. Potong ini. Ini cara pemangkasan dengan kedua ini kalau kita tanam pertama empat tahannya harus dibuka. Di sini satu, harus berantara tadi. Iya. Kita ini Pak tanam coklat bukan sembarang. Jadi tangkai awal itu terdiri dari tiga ya. Coba perhatikan rata-rata tiga ya. Tiga. Iya. Kemudian yang dipangkas adalah cabang air. Cabang air. Tunas airnya. Apa pengaruhnya itu Pak kalau kita sudah pangkas ketika berbuah? Ya, pertama-tama kita senang lihat. Kedua tidak terlalu banyak buahnya gugur. Oh. Seperti itu. Ini yang ya, ini hasil pangkasan ini Pak. Ya. Kalau ini pangkas ini diundur di dalam terpengaruh buahnya. Iya. Tidak bisa diundur di atas. Iya. Jadi harus dibersihkan begini. Sedangkan ini biasanya 25 cm. Kita buka ini. Oh, ada ukurannya ada ya. Ukurannya. Jadi rata-rata itu coklat cuma 3 dahan tidak bisa. Iya. Pak. Oh, paling banyak tiga tangkai tiga dasarnya. Kalau dua enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Iya. Cabang utama. Iya, utama. Nah, kalau ini yang di sana ini berapa tangkai ini, Pak? Ini empat kebetulan enggak terlalu rianu ini dibuka. Oh. Pengaruhnya. Akhirnya dibiarkan tapi nanti akan dipangkas kah? Enggak ada di sana kan sebab hujan di sana kita buang. Oh. Atau mungkin berpengaruh dengan perkembangan kalau memang subur enggak apa-apa lebih enggak? Enggak apa-apa. Oh iya. Cuma ini saya sering bilang Pak di sini Kalimantan ini kalau seperti di Sulawesi sudah kira-kira hari ini kita kasih habis hutan ini. Iya. Kata-kata nanam kakao semua. Iya. Kalau sudah tahu hasilnya. Satu hektar ini Pak tidak main-main. Satu hektar kalau 3 kali 3 kurang lebih 800. Ini rata-rata 20 berapa? 200. Buah batang ini 20. 1 kilo. Wadahannya 20 cm. Tiga kali. Memang buah lain ini, kan ini belum berbuah batangnya ini Pak. Nanti berbuah dua kali, berbuah nanti seperti ini. Sudah 2 kali mulai buah batang.
ini baru satu kali beli. Nah, ada lagi Pak. Kalau ini sudah usia tua sampai berapa lama baru kita pemugaran baru? Apakah seperti sawit di replanting juga baru tanam baru atau ini di ditempel? Cara menempelnya begini. Artinya batangnya masih bisa dipakai? Masih bisa kalau sudah hidup ini kita tanam. Iya. Barulah kita dipangkas ini kalau dipotong. Sudah tua ya dipotong. Dipotong. Nah, itu pembara cara memperbarui. Ya begini. Reinkarnasi. Cuma ini. Kalau sawit dimatikan batangnya. Tapi harus dikait. Iya. Cara, namanya sambung sisip ya. Cara memotongnya ini dilihat yang mana tadi. Ini di atas, yang mana di bawah. Iya. Nah, kita perhatiin kalau rentinya. Begini kan pasti ini di bawah. Kita potong gini. Baru diambilkan pelas, kita sambung. Nah, ini kalau dirasa kita ini sudah tua, atau kita ada bibit ini baru Pak ya? Ada bibit sudah baru. Ada tunasnya begitu 5 cm, kita potong ini. Itu kalau ini umurnya ini Pak sampai 40 tahun. Oh, iya. 40 tahun. Sampai ya. 40 tahun. Mungkin kalau 40 tahun ke depan saya sudah dengan beli sudah tidak ada, sudah dibaku. Karena usia 43 tambah 40 83 tahun. Ini belum disambung ini Pak, kalau sekitar 20 tahun ini belum. Iya, belum ya. Jadi antaranya ini Pak memang 3 kali 3. Kalau kadar tanahnya memang cocok di sini Pak ya. Karena dilihat iya amin. Katanya dilihat buahnya timbangannya berat. Beda di Sulawesi beratnya di sini. Isinya di sini. Ai, mat nih kebanyakan. Thank you.